daun yang jatuh dari tangkai tidak jatuh ke bumi, berhenti di tengah-tengah, terpesona mendengar kemerduan suaranya. Penyanyi terkenal lebih merdu daripada suara Ramli Sarip. Oh, Ramli Sarip tak ada apa-apa. Nurhaliza tak ada apa-apa. Dia adalah Nabi Daud. Akan hadir dalam konser itu. Dan akan dijemput seorang peniup seruling kenamaan. Dan dia adalah Malaikat Israfil. Semua dayang-dayang dan bidadari-bidadari di surga bersukaria. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum. Ayo sama-sama coba sambung. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki mut. Taki'un lahum fiha fakihatu walahum ma yadda'un salamun qawlam min rabbir rahim. Ahli surga pada hari itu dalam sibuk. Sibuk apa? Bekerja tidak. Sana tak perlu bekerja. Ibadah pun tak perlu. Tak boleh. Ada yang karena hendak menyatakan syukurnya. Ya Allah syukur. Dia mau sujud. Cukup, cukup. Angkat kepalamu. Ini bukan tempat sujud. Ini surga. Cukuplah sujudmu dulu semasa di dunia. Di sini kamu bersenang-senang. Aku halalkan semua keridhaanku untukmu. Dan aku tidak akan pernah murka marah lagi kepadamu selepas hari ini. Ini tempat yang damai. Sibuk, sibuk bersenang-senang, makan, minum, tidur, jalan-jalan, tidur, makan, minum, tidur, jalan-jalan, tidur, makan, minum, itu sajalah. Fi syughulin fakihun. Hum, mereka itu. Wa azwajuhum, dan istri. Jamak nih. Kalau tak jamak mufradnya zauj, tapi ini azwaj. Hum mereka wa azwajuhum, dan istri mereka. Bukan seorang ya kakak, jangan marah ya. Saya baca Quran ini bukan seorang. Untuk laki-laki Allah akan beri bidadari. Bidadari untuk laki-laki. Untuk perempuan Allah siapkan bidadara. Okay. Yang janda, yang duda, yang tak sempat kawin, jangan duka cita. Dapat, bukan bidadara, bukan bidadari, tapi bidodoro. Adil. Ada pasangan. Tiap seorang laki-laki akan beristri 70 orang bidadari. Kakak, dengar kak? Bertanya tadi, dengar, berapa tadi? 70, jadi setakat di madu 4, kecil aja di 70. Tapi ini cerita surga ya, surga. Luar biasanya, semua istrinya itu darah. Azwajum paharutun, tidak pernah datang haid, tidak pernah buang air besar, kecil. Tidak pernah nifas. Tidak pernah melahirkan anak. Suci, bersih. Tidak pernah disentuh sebelumnya oleh jin atau manusia kecuali suaminya. Luar biasanya, mereka semuanya penuh gairah cinta. Ya, sebayang umurnya. Wah, cantik. Allah. Seorang laki-laki ada berapa tadi? 70 orang. Luar biasanya, tiap seorang istri merasakan suaminya hanya seorang dia saja. Padahal dia bermadu dengan 69 bidadari yang lain. Luar biasanya, seorang suami boleh melayani ke semua 70 istri-istrinya. Tak perlu majun tongkat alih, tak apa ya. Ini cerita surga.
Apa yang kita peroleh dalam surga sama seperti kenikmatan yang kita rasakan di dunia, disempurnakan. Di sini orang cinta taman, di sana ada taman. Di sini orang suka gemerici air, di sana memang ada air sungai. Di sini suka indah, oh di sana paling indah. Di sana ada di sini ada sahwat cinta laki perempuan, di sana disempurnakan. Sempurna. Luar biasa, luar biasa. Ada pasar yang hanya dibuka pada hari Jumat saja, lain hari tak buka, Jumat saja. Namanya pasar Jumat. Semua peniaganya malaikat. Semua barangan di situ dijual, mau handphone pun ada. Handphone surga. Baju segala macam fashion baju ada, kasut semua, jam-jam yang berjenama semuanya free. Belinya cuma pakai salam. Assalamualaikum dapat. Assalamualaikum dapat. Nak, nak masuk surga. Nanti baru jumpa di pasar Jumat nih, insya Allah. Dalam penuh sukacita Nabi dihibur begitu. Ini untukmu, untuk umatmu dan untuk sekalian mereka hamba-hamba yang saleh. Melihat neraka sudah, melihat surga sudah. Dalam perjalanan diperlihatkan lagi berbagai-bagai macam ayat gambaran tentang dunia. Orang yang mengetam menuai padi, belum seluruhnya padi diketam, di belakang sudah tumbuh dengan tunas dan padi-padi yang baru. Tak menang tangan. Hei Jibril, gambaran apa itu? Itulah umatmu yang suka bersedekah, itulah umatmu yang gemar berderma. Setiap sedekah dermanya mengalir pahalanya seperti itu.